seks dingin dan juga asmara bisu. Yeah. Saya pada dengan masih lagi bersama kita, Tuan Haji Husin. Dan seorang tetamu undangan kita bersama dengan Lana Anuddin. Terima kasih. Kita berbalik pada soalan tadi. Ya, yeah, betul. Okey. Berapa kerap kita kena dalam masa fasa 7 tahun pertama tu? Dalam masa seminggu. Kalau misalnya kalau perkahwinan tu antara 1 hingga 7 tahun, biasanya satu hari tu kemungkinan tengok juga kepada kemampuan lah. Macam suami dia atlet. Mungkin satu hari 9 kali itu. Tengok kepada kemampuan dari segi fizikal, lepas tu emosi, psikologi, dari segi kita kata ni kemampuan fizikal kita, nampak tu. Baik. Dan fokus semasa buat hubungan suami isteri tu. Jadi tengok mungkin ada orang 2 kali, 3 kali. Ada juga jumpa saya kadang seminggu langsung tak ada. Bila balik penat. Muka macam kapet. Tapi itu adalah penyumbang kepada seseorang itu bersama pasangan dia jadi macam makin dingin hamba makin kan? Dingin jika tidak disentuh kan? Minta maaf lah kan. Kita bila perkahwinan ni bukan saja dari segi duit. Betul. Dari segi kita kata kemewahan dan sebagainya. Tapi hubungan suami isteri itu penting. Kadang-kadang masa hubungan tu mungkin hubungan suami isteri itu mungkin nak mula tu ada komunikasi, betul kan? Ada perkataan. Masa bercinta cakap I love you. Dekat 100 kali bercakap. Betul. Kan? Betul. Tapi dah kahwin dah tak ada. Dingin semua tu. Bisu tak bercakap. Sebab tak praktik kan? Yes, sebab kita masa belum kahwin tak kenal pasangan kita. Duduk serumah ada true color. Dua rumah baru kenal. Yeah. Oh macam ni. Dapat isteri macam ni. Okay, macam Lana. Macam Lana ni seminggu berapa kali saja? Macam tadi cakap. Ni saya, sebelum saya jawab soalan you. Macam tadi cakap, kita kena kenal. Kita kena be transparent. Jangan bila sebelum kahwin. Dia ni true color ke mak lah. Sebenarnya kita tak show kita punya diri sebenar. Pasal tu bila pasangan kita terkejut bila kita lepas kahwin dia, alamak true color dia macam ni lah, queen control lah. Sebab kita tak be transparent. Kalau kita be transparent daripada awal, kita macam ni. So husband kita pun atau pasangan kita, aku dah tahu dah wife aku macam ni. Macam contoh saya orang nampak, dia ni mesti garang ni. Why my husband boleh adapt kita? Because he knows who I am. Dia tahu aku macam mana. Bila orang cakap dia, bini dia garang, I know how she is. Even dia dibising macam tu, I know how her heart hits. Bila di bilik, lain. Gitu. Sebelum tu kita ada pemanggil. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anita. Ya, saya Anita. Mungkin nak berkongsi apa-apa dengan kami? Okey. Sebenarnya saya ada masalah jugalah. Saya baru melahirkan anak. Dah hampir 6 bulan. Jadi saya nak tanya sikit soalan kepada Lana. Okey, Lana. Sebab saya ada masalah dari segi untuk menaikkan kembali kehangatan asmara. Bersama. So, saya ada rasa itu untuk sementara 6 bulan. So, macam mana? Ada tips ke macam mana Lana menghadapi ada masalah sama dengan saya ke? Saya faham. Okey, baik. Terima kasih Anita. Sebab saya faham perempuan bermasalah selalunya lepas bersalin ni, selalunya kita akan penat first macam kita lepas bersalin, kita nak adapt balik kepada kita punya badan tu satu. Okay, balik kepada normal. Perubahan hormon, saya faham. Kedua, kita menyusu badan, anak penat. Dan kita nak, first kita dah stres dekat situ dah. Perempuan ni, kita lelaki tak tahulah ada hormon, tapi perempuan memang ada hormon. Kita akan stres satu, kita akan kepenatan jaga anak. Memang benda tu akan beransur selalu. Banyak, I think 85% perempuan yang lepas bersalin memang nafsu untuk seks tu tak ada. Memang tak ada. Bukan ni, memang tak ada. Penat sebab dia kita, and then kita pula, lepas tu kita ada urutan tradisional, kenapa kita kena menguruk badan. Itu semua efek tau, semua tu. Kena buat. Tapi husband kena faham. Kena take time. Macam suami saya, dia faham. Kita lepas, especially saya lepas nombor 2 ni, scissor. Orang yang potong scissor lagi kena berhati-hati. Tak boleh angkat berat, tak boleh. Boleh buat macam harian tetapi tidak. Jadi saya dengan suami, kita bercakap. Jadi saya cakap dengan dia, okay, this is how it feel. You know how, he understand. Dia tak ada benda tu, tak ada, tapi I said be patient, you know, I hope you, kita try sikit-sikit, tapi dia tak ada memaksa. Tapi jadi suami kena faham benda ni, kena cakap dengan suami, you kena cakap dengan suami, okay, this is how I feel right now, I'm very pain at the moment, it's
Tapi berapa lama, sorry, berapa lama dia nak kena, so nak kena faham tu? Okey, macam ni, tengok kondisi perempuan juga. Tapi takkanlah you tak kesian isteri you, dah bagi you baby cantik-cantik, comel-comel, lepas tu nak hantam lagi. Ambo, normal, rakusnya kau. Bukan, ini saya... Ya, yeah, saya faham. Tetapi itu macam, depends on the isteri. Kalau isteri kata, kalau isteri tengok kan, layu, penat, takkanlah suami pun tak faham. Sebab kalau 40 hari ke 100 hari saya pun dah rasa macam satu siksaan lah. Buat okay. Macam ni. Ini pula pasal bagi setahun pula memahami. Tapi, okey, Liana cakap orang perempuan, kita orang lelaki kan, betul Liana cakap tu, bila lepas kahwin, dan saya banyak juga yang datang jumpa saya kan, apa yang tanya tadi tu, lepas kahwin biasanya hubungan dingin. Memang itu normal. Sebab orang kata tadi, macam Liana cakap, orang perempuan ni dia rasa penat, lepas tu stres, nak tak ada pula pembantu. Nak adjust balik masa nak adjust dengan masa anak baru. Kadang-kadang malam pukul 3, anak bangun. Ya, suami membongkang tidur. Kan, kita duduk menyusu anak ni kan. Penat tu. Ini betul-betul ya. Jadi ini cakap sebab experience, sebab kita tak ada pembantu. Tapi saya tak marah. Suami saya memahami. Sebab saya transparent. Saya setuju. Sebab saya dulu macam juga, bila mak tu saya dulu, isteri saya dekat sini saya dah 39 tahun kahwin, ulang tahun. Suami sepatutnya bila macam tu, isteri kena faham. Kita kena faham, dan kalau boleh kita membantulah. Yes. Malam-malam bangun buat susu. Walaupun kita lelaki tak boleh selfish. Tak boleh. Tak boleh selfish tau. Tak boleh selfish and normal. Barulah kena. Barulah boleh rumah tangga tu. Rumah tangga macam kita nak isteri. Biasalah man. Minta maaf lah. Orang lelaki ni nafsu dari sisi seks. Walaupun isteri tu dah kata orang pantang layang 40 hari. Orang lelaki ni dia tahan seminggu je. Betul. Itu nafsu lelaki, tak tentu hala tau. It's all here, kena control. Actually lelaki kena pandai juga memainkan apa orang cakap, macam control is in your mind. Macam suami saya, kalau dia bisa katalah saya penat, dia transformkan benda tu, dia pergi gym. Satisfaction dia. Tapi penonton nak tahu dekat rumah sebenarnya, sebab jawapan tadi tak sampai lagi. Okay. Seminggu berapa kerap? Saya seminggu berapa kerap? Kenapa kita tak bermula dengan ringan-ringan? Tu. Dia sebenarnya tips ada. Kita sebenarnya peranan isteri kat sini, kalau suami dingin dan sebagainya kan, maka kita bukan maknanya kita membiarkan dan merajuk. Kita boleh macam kata, kita dalam kaunseling kita panggil membina repo. Repo ni maknanya melalui geng-gengan, uruk ke, picik-picik ke, benda ke. Selain benda tu, cium-cium pipi dia. Selain benda tu, saya dengar tadi ada Tuan Haji cerita. Satu lagi. Selain daripada itu. Mungkin kata orang tu, yelah. Apa yang dia macam tepuk-tepuk tadi apa? Kita... nak cakap. Sekarangnya je lah. Boleh dibolehkan dalam kongsi. Seks bukannya hanya di bilik sahaja sebenarnya. Seks tu adalah kita punya cara kita berinteraksi. Bangun tidur cium, pagi-pagi. Sebelum tidur cium, kita sikit-sikit. Masa bercinta boleh pula buat macam tu kan. Sebelum kita bercinta dulu, tak ada kita hubungan seks. Tapi boleh pula boleh manja-manja. So kita mulakan manja-manja. Jadi ayat yang tergantung tadi sebenarnya adalah tepuk pinggul. Kita tepuk kawan kita kat pejabat ni. Bagi misalnya kameraman tepuk, itu salah lah. Tapi kalau isteri kita, because itu semua dia akan, kata orang tu repo tadi, dan menjadikan suami akan terangsang. Kalau tidak ada, itulah. Ya, kalau sebab apa, kita dalam hubungan suami tak ada malu dah. Perasaan malu tu dah tak ada. Sebab kita bila kahwin, semua dah kita boleh tengok dah atas bawah. So, apa nak malu? Tapi masyarakat Melayu ni, kebanyakannya lepas kahwin pun malu juga. Macam tak manis sekali. Itu benda malu. Bila bercakap benda I love you pun jadi malu. Padahal sebelum kahwin dulu, boleh pula ni. Okey, Tuan Haji. Saya nak bertanya, saya sekarang dah ada fasa tahun yang ke-4, nak masuk ke-5. Tapi orang selalu cakap, bila masuk tahun ke-5, itu adalah orang kata ujian. Test. Lepas jadi 5 tahun mungkin akan jadi lebih hamba, lebih dingin. Saya dah rasa risau dah. Macam mana kita nak build up benda tu? Dia sebenarnya kita atas kreativiti kita. Betul. Tadi tu macam saya cakap kan.
Mungkin setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun. Mungkin anak dah dua. Mungkin anak ramai ni, kemungkinan kita akan dah jadi penat tadi. Lepas tu, ramai suami komplain dengan saya apa tau. Sekarang je, isteri saya ni, dia sibuk dengan budak doang tu. Saya ni baby tua terbiar. Baby tua terbiar. Lonely, lonely. Oh, saya ada tips untuk tu. Sebenarnya, kita terbalikkan duty tu, biar lelaki tu sibuk dengan anak. Perempuan pula rasa relax. Kalau sibuk dengan dia rasa. Bukan tu. Dia rasa macam dia tak dilayan lagi tau. Itulah saya cakap tadi. Terutama dari segi nafsu seks tadi. Itu yang jadi dari dingin tu. Jadi, kita orang perempuan ni bukan apa. Bila sibuk dengan anak pun, mesti ada masa dengan anak, dengan suami. Masa jangan banyak. Orang lelaki sama rata lah. Dia bukan nak lama. Ambil duty sama-sama. Dia suami ni, dia bukan nak lama. Dia kata nak bersama tu, dia nak, yalah, sebagai sebuah lelaki, dia nak keluar. Tapi nak perempuan. Perempuan ni bukan nak lama. Itu lelaki lama sekali. Perempuan ni nak banyak-banyak kali. Lain. Perempuan ni lain. Dia bila dia dah atas tu, dia tak nak. Punya suami atlet. Engkau punya. Jadi dia kalau misalnya macam tu, kita bukan apa tau, nak bagi dua-dua pihak ni, kita suami isteri, semua-semua perkahwinan tu memberi makna tau. Betul. Kita tak nak rasa, ramai perempuan jumpa saya cakap apa, Haji, suami saya je puas. Saya tak puas. Ya, betul. Orang ini paling ramai. Betul. Yeah. Ramai tau. Orang lelaki biasanya dia diam. Itu saya cakap perempuan ni, dia nak lama, dia tak nak sekejap. Lelaki, dah habis dah. Okay, bye. Sebab tu, sebab itu dalam hubungan, dalam hubungan suami isteri, tips dia dalam suami isteri ni, lelaki mesti kreatif. Benda ni boleh dipelajari. Yeah, betul. Ramai datang jumpa saya kan. Bila datang jumpa saya buat counseling, sebab tu dalam counseling kita ada tiga. Pendidikan, pencegahan, pemulihan. Ramai datang, pemulihan. Dah teruk datang. Betul. Lepas tu datang belajar. Dan juga saya nak bagi satu lagi. Lelaki juga kena faham isteri. Bantu isteri. Bukan semuanya tolak dekat isteri. Masak isteri. Basuh baju isteri. Macam mana jaga anak isteri. Okay. Penat. Saya menjelaskan sikit. Kadang-kadang kita bukan pihak suami saja yang perlu kreatif. Isteri juga. Yes. Macam saya lebih daripada suami. Saya tak cakap dengan suami. B, apa kata minggu ni kita check in? Pergi tempat yang baru. Yes. Kita nak bersama. Mungkin Abang Norman sendiri macam mana? Abang pula? Tak apa. Abang kita nak share dengan semua orang. Abang Norman macam mana? Sebab kita kena explore benda baru kan. Kita rasa seronok. Abang pun dah tanya Lana soalan. Dia sini. Okey, sini tau. Tapi Abang, sebelum tu saya nak jawab dulu tau. Okey, apa yang you cakap tu, kalau you orang berkemampuan, you boleh check in. Bagaimana dengan orang yang biasa-biasa tak mampu? Check in kat dapur. Saya beritahu bahawa bilik tidur kita, walaupun kita orang rumah kecil ke apa dia, tapi bilik tidur tu mesti menarik. Ya, betul. Betul, itu ada tips yang bagus. Saya bagi tips satu ringkas lah. Macam situasi betul. Bukan semua orang berkemampuan pergi check in hotel dan sebagainya. Pada saya, selalunya bila kita bercakap tentang hubungan intim ni, bilik tidur, katil. Tapi pada saya kadang-kadang, bila kadang suasana macam itu, kita kena faham. Anak saya dah berduyun. Ya, kadang-kadang kita baru pun tepuk. Bukan isteri bangun, anak bangun. Ya, betul. Jadi, dalam keadaan itu, saya kena kreatif sendiri saya, melalui pengalaman sendiri, adalah melalui, kalau bukan bilik, balkoni. Kalau balkoni, kereta dapur. Saya nak bagi tips satu lagi. Saya nak bagi tips yang penting sekali. Bila kita dah kahwin, dan kata 4 tahun, 5 tahun tadi, iaitu penampilan. Penampilan isteri tau. Jangan kena attractive. Kau duduk rumah misalnya pakai baju Kelawar Kelantan tu. Dengan sebelah datang. Dengan betul bedak ni. Bedak sujuk, bedak kepek ni. Gigi palsu. Ini gigi palsu terkeluar. Siapa minat? Dia kena seksi kat rumah. Isteri menyeksi kali. Duduk rumah pakai lingerie. Tak pernah-pernah. Bini aku pakai lingerie ni. Pakai lingerie. Mestilah kita pakai actually bikini. Tak pernah-pernah pakai kat luar bikini kan? Kita pakai bikini. Untuk suami. Topik kita memang hangat. Memang berduyun sebenarnya orang nak telefon kita. Siapakah di talian? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Ilin. Hai Ilin. Okey. Silakan. Online. Asmara saya dengan suami taklah busy sangat. Tapi bila kita ni wanita berkerjaya, suami pun bekerja. Bila balik tu ada hari-hari yang kita penat. Nak tanya kau lagi lah. Kalau kita tak nak layan, apa hukum dia? Okey. Apa dia tadi? Baik. Apa kata layak? Terima kasih banyak. Ili. Terima kasih Ili. Bagus. Ili tu tanya hukum. Apa hukum dia? Dia sebenarnya ni kalau kita dalam Islam kan, kalau suami nak tu, man dulu kan, kalau lu dalam zaman-zaman dulu kata, atau untuk unta pun kita kena buat man. Betul. Mana kena bagi. Kena bagilah. Kalau tidak suami kita nanti, sekarang pula dah ada handphone. Dia tengok bukan-bukan masuk bilik air kan, dia main sabun fab kan, susah juga tu. Dia main benda bukan-bukan, dia cakap tu terang lah. Yeah. Batal dapat kan. Jadi situ hukum dia wajib tu.
Wajib. Wajib untuk isteri. Kena bagi. Wajib. Isteri bagi kepada suami. Walaupun kata orang tu suami, isteri tu dah tak larat lah. Tapi kat sini juga, suami pun nak kena kata orang tu bertimbang rasa juga. Kau dah isteri kita dah sampai Bang, dah lunyai macam tu, dah penat. Kesian. Penat dah jadi kes-kes kawan-kawan saya datang. Jadi, penat. Jadi kat sini, yang penting ialah kita suami isteri ni saling kata tu, saling memahami. Itu betul penting tau. Betul langsung. Okay, baik Tuan Haji dan juga Lana. Okay, dua tips seorang. Macam mana kita nak mengembalikan, menghangatkan semula asmara kita. Asmara yang dah makin sendu juga dingin ni. Sendu ya? Saya dulu ya? Okay. Saya yang pertama sekali, jangan putuskan komunikasi. Jangan putuskan komunikasi. Komunikasi mesti ada. Walaupun kita ada buat hubungan seks. Dan hubungan seks bukan makna kita melakukan seks saja. Tapi lain-lain. Kita ada eye contact. Macam ni, cakap, tengok. Nampak tu? Kemudian kita kata orang tu sentuh-sentuh dan sebagainya. Baik. Bukan seks saja tau. Jangan salah anggap tu. Nampak tu? Ada orang kadang tak mampu nak buat. Kan ya? Jadi kita tengok je lah. Kalau malu, kau punya gelayang tunggu. Komunikasi. Okay. Yang kedua ialah kita mana tadi tu, kita kena betul terang dengan pasangan kita. Jangan ada selindung sindung. Kalau kita masa tu kita penat sangat, ada memang betul penat. Ada suami yang bahagian, penat lah, tak boleh lah. Bila penat, you tak up benda tu. Kau tak, you buat macam mana pun, isteri dah goda macam mana, kiri kanan kau benda, kau benda. Dah buat cuci bersilat-silat. Cuci kapet ke, cuci lemon nipis ke, cuci misalnya macam mana, cuci dah, tak jalan. Tak jalan. Jadi masa tu, isteri kena bersabar. Suami pun sama juga. Okey, kita melangkang. Tidur lubang. Satu lagi, nak jaga suami senang je. Dua benda saya beritahu. Ini pada semua penonton kan. Yang pertama, jaga perut. Perut makan. Pagi makan. Jangan balik-balik rumah misalnya buka tudung saji, alah karipap 2 biji. Betul? Dia ada makanan tu. Ni isteri saya dekat depan ni. Masak tengok. Bagus. Yang kedua, orang lelaki mana? Perempuan eh? Kau senang aja, petua dia. Jaga tu yang bawah tu. Jaga budak kecil. Tips daripada Tuan Haji. InsyaAllah. Lana pula. Dua je. Saya macam Tuan Haji cakap, saya setujulah. Jaga makan. Number one. Walau macam mana dia marah suami ni. Penat macam bila tengok ada makanan untuk dia. Dia akan happy. Itu memang tips yang saya mesti kena belajar. Orang tak tahu masak basic pun tak apa. Effort tu yang sebenarnya suami kita tengok. Walaupun tak sedap, dia tetap akan hargai. Tapi bila dia tengok, bini aku ni masak ni. Akhirnya dia cuba. Bila ada benda tu, dia akan, aku tu tak budi dengan bini aku, apa aku nak buat. Suami akan buat macam tu. Suami akan cakap, apa bini aku dah buat ni, aku nak buat something. Suami akan cari pula effort untuk mengurat si isteri. Sebenarnya itu, sebenarnya makanan nombor satu. Kedua tu macam cik cakap, memanglah kita intiman suami isteri tu, kalau komunikasi kita tak pandai direct, saya ni direct. Saya bercakap dengan suami saya jenis yang American style. Kita bercakap direct. Tapi masyarakat Melayu tak macam American. Jadi kita guna SMS. WhatsApp kalau dekat tempat yang malam ni yang buat macam tu, buat macam kata komunikasi terbaik. WhatsApp itu dia, itu cakap. Terima kasih Haji dan juga Lana, terima kasih banyak-banyak.